banyak orang. Hai kawan-kawan bersaudara semuanya, ketemu lagi bersama saya Kapten Kederak. Dan video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tur kantor tur ke Kayang dan Pulau Kangge. Nah, kali ini saya bersama teman-teman melakukan perjalanan ke Pulau Kangge. Karena baru antar tur. Ya. Itu mam don tunggu ke antar motor naik ke. Satu helm saja lah. Top helm nah. Sebelum gawat, helm gawat. Foto telan sa. Motor tuh aman lah. Motor lu Anak. Jadi di sini kami berempat menggunakan motor laut menyeberang ke Pulau Kangge kurang lebih 15 menit. Dan ongkos ke Pulau Kangge sekali jalan hanya memakan ongkos Rp25.000. Jadi bukan harga per orang Rp25.000, tapi satu motor kita charter dengan harga Rp25.000. Murah ya. Sekali. Sebenarnya ada tempat di Pulau Kangge yang bagus, tapi berada di selatan pulau. Dan di sini karena kami bukan untuk berwisata, karena pekerjaan kami ke pulau sini. Oh ya, saya mau ngomong bahwa drone yang saya pakai ini punyanya kantor, bukan punya pribadi. Dan insya Allah kalau sudah terkumpul rezeki, pasti saya akan membeli drone. Amin. Kita mencari apa petak posyandu. Bilangnya di sebelah masjid. Memang view-nya keren-keren di sini. View keren. Foto dulu.
Oke. Oke. Masjid. Jadi di Pulau Kangge ini ada dua masjid. Letaknya satunya di sini dan satunya di sebelah utara. Oh ya benar, sana ada. Nah, pesyandu. Nah, tujuan kita ke Kangge adalah untuk memantau posyandu apakah dari puskesmas menggunakan alat antropometri yang standar Kemenkes atau tidak, dan sistemnya memakai 5 meja atau tidak. Nah, ini sekian kita mau melihat perkembangan dari kawan-kawan di posyandu. Oke. Oh, jadi ini pasar sekalian posyandu. Oke. Tidak punya buku, tidak ada ini. Kita minta kasih demi dulu ayah. Kasih demi Eka. Eka. Eka, Eka, mana Eka? Anak Eka. Anak. Ini berdiri tidak ada. Itu tidak ada. Tidak apa. Terus rentang anak. Mana lapor di situ, eh? Buku dari ini di Oke, sekarang kita mau pulang ke Merica atau Kayang. Setelah dari Merica kita langsung lagi ke Baranusa. Nah, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik, pengecekan seluruh alat pengukuran untuk posyandu berjalan dengan baik. Ya, semoga dengan pengukuran yang memadai, alat yang memadai bisa mengidentifikasi stunting di Pulau Kangge ini, Desa Merica ini. Parang yang mana?
Oh, ini kakaknya. Oh, yang silangan. Yang biru tuh. Terima kasih. Ya, ini kita berangkat sekarang. Salah kiri, Bang. Kiri di tengah.